ingin mengucapkan selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan kami live streaming Java Tea House Music Club. Malam hari ini kita akan menyanyikan lagu-lagu dari Michael Jackson. Tapi sebelumnya akan dibuka dulu oleh Profesor Laksono Trisnantoro. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini adalah malam pertama tunjukkan tahun baru 2021. Untuk itu selamat tahun baru, semoga kita tetap semangat dan sukses selalu. Di malam ini kita akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu Michael Jackson yang dibawakan oleh Pak Budi dan teman-teman. Mulai dari saat Michael Jackson masih kecil, yang nanti akan dinyanyikan oleh putranya Pak Budi, sampai ketika Michael Jackson sudah menjadi dewasa. Di samping itu, sebelumnya seperti biasa akan ada lagu-lagu review yang dikirimkan para pemirsa Java Tea House Music Club dari rumah. Jadi ini program singing from home yang sudah jalan hampir satu tahun, sudah sekitar 8 bulan kita menyanyi bersama. Dan malam ini ada sekitar 6 lagu. Itu mari kita dengarkan dengan santai di akhir pekan ini. Dan kita akan terus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dan kita juga berharap Java Tea House Music Club bisa membimbing konsep face-to-face nantinya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Ya, terima kasih Prof. Laksono Trisnantoro sudah membuka acara malam hari ini. Sekali lagi selamat malam semua Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang sudah gabung dari berbagai kota, dari mana-mana ini mungkin sudah pada gabung. Terima kasih supportnya untuk semuanya. Baik, sebelum kita menyanyikan lagu-lagu dari koleksi Michael Jackson, kita akan putar video ini dari para pemirsa yang suaranya bagus-bagus semua. Untuk yang pertama adalah lagu Mawar Asuhan Rembulan yang akan dinyanyikan oleh Dr. Budi Prayogo. Kita dengarkan dan kita saksikan. Sure.
bagus sekali suara dari Dr. Budi Prayogo. Kita akan ke video yang kedua. Ini juga bagus lagunya dari Dr. Brasto Bramantio dari Jakarta yang akan membawakan lagu Rumah Kita yang di aransemen lagi musiknya. Oke, kita saksikan. Tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Merata jerami, merawaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alat-alat pagar rumah kita, tanpa ayali, tanpa melatih. Hanya bunga batu tumbuh di halaman. Namun semua punya kita, memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh kekatannya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri, segala di padang tarung kerajaan kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Semuanya ada di sini, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri, segala di koran kerajaan kuasa. Semuanya ada di sini, rumah kita. Ada di sini, rumah kita. Ada di sini.
asik sekali suaranya, bagus. Dokter-dokter tapi pintar nyanyi ya. Oke, kita akan putar video yang ketiga. Ini dari Mas Nandang Sutrisno dari Nyutran. Lagunya Andai Aku Bisa dari koleksinya Krisye. Kita saksikan bersama-sama.
mudah-mudahan sudah pada rawuh ya, Mas Nandang, juga Dokter Budi, juga Dokter Bram, udah gabung pada malam hari ini. Suaranya semuanya mantap. Kita akan masuki sekarang ke video yang keempat ini dari Ibu Wati di Jakarta, akan menyanyikan lagu Kasmaran. Sini padamu, sekali lagi padamu, ku bawakan rindu yang kau pesan utuh. Aku di sini untukmu, sekali lagi untukmu, percayalah tak perlu lagi. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu, selalu saja tentang. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas dirimu. Pun aku merasakan getaran. Seperti ku mencintaimu, sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Bagus sekali suaranya Ibu Wati. Ya, kita masukin video yang kelima. Ini dari Dokter Brasto Bramantyo lagi. Dokter Bram ini akan menyanyikan satu lagu berjudul Mama.
Ya, mudah-mudahan Dokter Bram juga nonton ya. Sempat nonton ya. Kita saksikan. Mama, thank you for who I am. Thank you for all the things I've done. Forgive me for the word I say, for all the time I forgot. Mama, remember all my life. Show me love, you sacrifice. In all those young and early days, oh, I've changed along the way, along the way. And I know you believe, and I know you have dreams, and I'm sorry. Mama, forgive the time you cried. Forgive me for not making right. All of the storm I may have caused, and I've been wrong. Right, oh right, right, oh right. And I know. Merdu sekali ini Dokter Bram. Terima kasih sudah kirim video bagus sekali ya. Kita ke video yang keenam ini dari Dokter Budi Prayogo. Judulnya Flying Without Wing. Everybody's looking for the something, one thing that makes it all complete. You find it in the stranger places, places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Some find it in the lover eyes. Who can deny the joy it brings when you find the space?
special thing. You're flying without wings. Some fun sharing every morning. Some in a solitary life. You find the wants of others. A simple line can make you laugh. It in the deepened friendship. And can you trace all your life? And when you know how much that's mean, you find a special thing. You're flying without wings. So impossible. Budi Prayogo, terima kasih sudah mengirimkan videonya. Nanti kalau sudah tidak COVID, nyanyi di sini ya dokter ya. Kita gabung nyanyi sama-sama di sini. Baiklah, kita akan masuki sesi yang kedua ini. Menyanyikan lagu-lagu dari koleksi Michael Jackson. Lagu pertama ini adalah lagu I'll Be There. Ini dirilis tahun 1970. Lagu ini menonjolkan kepolosan bakat dari Michael Jackson saat kecil. Suaranya yang melengking tinggi sehingga menempati posisi nomor satu pada Hot 100 ya, maupun R&B chart. Remake yang dibawakan ulang oleh Mariah Carey secara tidak sengaja pada MTV Unplugged 1992 memperoleh sambutan luar biasa dari masyarakat dan akhirnya dirilis sebagai single dan menempati posisi satu juga di Hot 100. Tangga nada di Kanada, Belanda, Selandia Baru, dan nomor dua di Inggris. Memang lagunya sangat terkenal. Kita saksikan bersama yang akan dibawakan oleh Faiz Habibi. You are all
yang akan menyanyikan lagu kedua. Band lagunya ini juga lagu yang sangat terkenal ketika Michael Jackson kecil ya, dirilis tahun 1972. Lagu ini ditulis sebagai soundtrack film, lebih terkenal lepas dari filmnya. Bercerita tentang persahabatan lagu ini. Menjadi salah satu kesukaan pribadi Michael Jackson dan menjadi hit nomor satu dalam karir solonya. Lewat lagu ini, Michael Jackson 14 tahun pada saat itu menjadi yang termuda yang pernah menempati puncak tangga lagu Hot 100, baik secara solo maupun dalam grup, serta memperoleh nominasi Piala Oscar untuk soundtrack terbaik. Ya, Ben Faiz. I love you.
Terima kasih Faiz. Makasih. Nanti kalau pas misalnya ada yang solo itu bisa agak di zoom yang solo gitu. Iya, dua lagu yang dinyanyikan oleh Faiz Habibi. Kita ke lagu yang ketiga, One Day in Your Life. Lagu ini termasuk dalam album Forever Me Michael Jackson dan merupakan album terakhirnya sebagai solois di Motown Record. One Day in Your Life menjadi lagu pertamanya yang menduduki nomor satu di tangga lagu Inggris. Walaupun di Amerika tidak disambut semeriah di Inggris. Nah, kita akan perdengarkan lagu One Day in Your Life spesial buat semua yang sudah gabung. Ada Dr. Aji, ada Bu Ani, Bu Rini, ada Mbak Nisa, ada Mbak Fira, ya semua saja yang gabung malam hari ini. You find that you're wrong.
Terima kasih. Sebelum ke lagu berikutnya, ini saya sapa dulu. Ada Ibu Maria Yunita yang bergabung. Terima kasih, Ibu. Ada Ibu Krishna Dayu Heksarini, Sitarani Sapitri, Ibu Siti Nur Setiawati. Banyak ya, ada Mas Ari Ikrom. Banyak yang bergabung, terima kasih sekali. Kita ke lagu berikutnya, tapi kita akan perkenalkan dulu personel dari Wuri and Friend malam hari ini. Yang mungkin belum kenal, ini ada Mas Yudi Bakia. Terkenal dengan Mas Yudi Bakia ini. Beliau pokoknya sudah gak asing lagi ya di Yogyakarta. Permainannya juga keren. Kemudian ada Mas Agung Prasetyo. Beliau adalah guru saya. Kemudian jadi guru anak saya, Glenn. Mas Agung Prasetyo sudah melanglang kemana-mana, ke luar negeri, ke jazz, dan sebagian besar pemain bass adalah murid beliau. Ada juga yang bermain drum, rambutnya baru yang bermain drum, adalah Mas Agus. Nah ini dia, jawara Mas Agus, bermain drumnya top sekali pokoknya ya. Kemudian Glenn, sering menemani kita semua, Glenn Afif Ramadan. Baik, kita akan ke lagu yang keempat. Ini lagunya cepat sekali lagunya. Nah, saya bacakan ininya dulu ya. Ah, udah dimulai, nanti terakhir aja saya baca. Drum.
lagu Billie Jean. Ini bercerita tentang seorang wanita yang menyatakan bahwa MJ, Michael Jackson, adalah ayah dari anaknya. Wanita ini menguntit dan secara terus-menerus mengirimkan surat sehingga Michael Jackson sangat terganggu. Lagu ini memenangkan Grammy Award untuk Best R&B Vocal Performer. Dan R&B Song ini juga membuat Michael Jackson menjadi salah satu orang kulit hitam pertama yang terus-menerus muncul di MTV ya, dengan adanya lagu Billie Jean. Dirilis tahun 1982. Selanjutnya ini lagunya. Wah, ini Earth Song. Ooh.
Ini old song, lagu yang menulis tentang di Austria. Saat menulis lagu ini, MJ memikirkan ketidakseimbangan lingkungan dan berpikir bahwa ibu bumi pastinya tengah kesakitan, sehingga MJ ingin menulis lagu untuk membantu bumi menyuarakan rasa sakit itu. Lagu ini hit terbesar Michael Jackson di Inggris sepanjang masa, dengan penjualan melebihi 1 juta kopi dari total 3 juta kopi di seluruh dunia. Nah, lagunya bagus sekali memang ya. Baik, ke lagu berikutnya. Ini lagu Black or White. Thank you.
Iya. Black or white? Merupakan lagu Black or White tadi merupakan lagu yang berisi kritik atas rasialisme dan dorongan untuk kesetaraan dan keharmonisan. Kesuksesan lagu ini untuk bertahan sebagai juara satu, nomor satu di berbagai tangga lagu, mengukuhkan gelar King of Pop bagi Michael Jackson. Black or White, memang lagunya tidak ada yang tidak tahu ya, lagunya sangat populer. Ya, sekali lagi selamat malam yang baru saja gabung ya. Ada Mas Sekar Biskara, Mbak Aisus Sianingsih, Mas Sarwoko Utomo dari Semarang yang sudah gabung. Ada Mas Keraton juga. Terima kasih sudah mensupport. Lagu berikutnya Loving You, dirilis tahun 1987. Lagu ini merupakan lagu duet Michael Jackson dan Sidah Janet. Menariknya ternyata sebelumnya Whitney Houston dan Barbara Streisand menolak ajakan MJ untuk membawakan lagu ini. Walau demikian, lagu ini menjadi yang pertama dari 5 nomor 1 di tangga lagu Amerika Serikat dalam album Bad. It's time the wind blows, I hear your voice so I call your name. Whisper at my morning, I will love starting. Heaven's got you came. You know to say I love you. Your love got me high, I long to get by. This time is forever, love is the answer. I hear your voice, no, you are my choice, no, the love you bring. Love got me high, I long to get by. This time it's
kurang ini syairnya. Jadi tadi gak baca saya, gak ada refnya di sini liriknya. I just can't stop loving you. Lagu apa berikutnya ya? Ya, lagu berikutnya adalah You Are Not Alone. Come
1995. Dalam sebuah dokumenter, seorang wanita bercerita bahwa lagu ini adalah spesial buat putranya, gitu. Merupakan single pertama dalam sejarah yang langsung menempati posisi nomor pertama di Billboard yang saat dirilis. Jadi langsung menempati posisi nomor satu. Kita ke lagu berikutnya. Ya. Make a little bit.
Sebagai lagu terakhir ini, We Are The World. Lagu ini dirilis tahun 2008, dicipta, ditulis oleh Michael Jackson dan Lionel Richie. Lebih dari 60 juta US dollar didistribusikan ke Ethiopia. Keuntungannya 60 juta US dollar. Sudan serta negara-negara lain yang membutuhkan. Lagu ini memenangkan Grammy Award kategori Song of the Year. Versi kedua lagu ini dibuat menyusul pada saat gempa dahsyat yang melanda Haiti tahun 2010 dalam album King of Pop. Versi Austria yang dirilis tahun 2008, versi solo dari Michael Jackson. Ya, akan di mainkan oleh Wuri and Friend dalam bentuk instrumental. Thank you.
pelatihan enggak begitu loh. Enggak ada modulasi loh. Iya. Ada toh. Aku mau ini mau ngulang satu lagu. Satu lagu tadi karena aku enggak puas nyanyinya, ya kurang puas ya. Satu lagu yang I Just Can't Stop Loving You. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semua yang sudah support. Terima kasih Bapak Profesor Laksono Trisnantoro yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bermusik di Java Tea House. Thank you.
lagu I Just Can't Stop Loving You. Maka sampai di sini perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah support, yang sudah meresani, sudah gabung, sudah transfer, beli tiket. Nah itu yang kita harapkan ya, beli tiket ya. Oke, okay. Sampai jumpa lagi ya di Jumat depan, seminggu lagi insya Allah ya, insya Allah ya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.